Shalom saudaraku dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Kiranya saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini kita kembali membahas berita viral yang hangat dibicarakan di media sosial mengenai cuplikan ceramah Ustadz Munsir Situmorang yang mengatakan bahwa yang menemukan Danau Toba bukan orang Batak, tapi orang Arab. Nah, saudara dalam Tuhan, sebenarnya apa yang dia sampaikan secara logika saja tidak masuk akal. Masa sih orang Arab yang duluan menemukan Danau Toba, sementara yang menduduki Danau Toba itu atau yang tinggal di daerah Danau Toba itu adalah saudara-saudara kita yang berlatar belakang suku Batak. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita menonton cuplikan video beliau di video berikut. Ya Masya Allah, yang menemukan Danau Toba itu siapa? Orang Arab. Begitu dia ditemukan Danau Toba, dia bilang Subhanallah Toyib, Toyib, Subhanallah Toyib. Orang Batak gak bisa bilang Toyib, jadi Toba, sekarang like Toba. Padahal itu awalnya bahasa Arab, Toyib, artinya indah, bagus, indah, bagus. Sama dengan Kepulauan Maluku, yang menemukan itu orang Arab, Al-Muluk, raja-raja, kerajaan, kerajaan Tidore dan Ternate. Orang Maluku tidak bisa bilang Al-Muluk, Al-Muluk, kan itu Al-Quran kan? Mereka bilang Maluku, sampai sekarang Maluku. Jadi yang pertama menemukan kepulauan dan Danau Toba itu orang Arab. Naskah proklamasi disusun di rumah orang Arab. Yang merawat Pak Karno waktu sakit orang Arab. Kenapa sekarang orang benci sama Arab? Karena dia tidak ngerti sejarah. Kedua, tidak punya iman. Ketiga, setan, betul? Ya Masya Allah, yang menemukan Danau Toba itu siapa? Orang Arab. Begitu dia ditemukan Danau Toba, dia bilang Subhanallah Toyib, Toyib, Subhanallah Toyib. Orang Batak gak bisa bilang Toyib, jadi Toba, sekarang like Toba. Padahal itu awalnya bahasa Arab, Toyib, artinya indah, bagus, indah, bagus. Sama dengan Kepulauan Maluku, yang menemukan itu orang Arab, Al-Muluk, raja-raja, kerajaan, kerajaan Tidore dan Ternate. Orang Maluku tidak bisa bilang Al-Muluk, Al-Muluk, kan itu Al-Quran kan? Mereka bilang Maluku, sampai sekarang Maluku. Jadi yang pertama menemukan kepulauan dan Danau Toba itu orang Arab. Naskah proklamasi disusun di rumah orang Arab. Yang merawat Pak Karno waktu sakit orang Arab. Kenapa sekarang orang benci sama Arab? Karena dia tidak ngerti sejarah. Kedua, tidak punya iman. Ketiga, setan, betul? Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Munsir Situmorang di video tadi. Jelas di sana, beliau mengatakan bahwa yang menemukan Danau Toba bukan orang Batak, tetapi orang Arab, kata beliau. Nah, saudara dalam Tuhan, benar apa tidaknya hanya Tuhan dan Ustadz Munsir yang tahu ya. Apakah yang dia sampaikan itu ada data yang bisa membuktikan bahwa yang menemukan Danau Toba itu orang Arab? Hanya Ustadz Munsir yang tahu hal itu. Tetapi secara logika saja itu tidak masuk akal. Ya, saudaraku dalam Tuhan, Danau Toba dikenal dengan Pulau Samosir. Jadi orang-orang yang menduduki atau penduduk Samosir ini, kalau tidak salah lah ya, itu adalah saudara-saudara kita yang berlatar belakang suku Batak ya. Kalaupun ada yang lain misalnya Melayu atau apa, mungkin itu pendatang, tapi setahu saya itu suku Batak ya. Saudara bisa komen di kolom komentar kalau saya salah ya. Nah, bagaimana mungkin Danau Toba ini ditemukan oleh orang Arab sementara penduduknya adalah mayoritas saudara-saudara kita suku Batak ya? Jadi tidak masuk akal ya. Saya lebih yakin kalau Ustadz Munsir Situmorang berkata bahwa yang lebih dulu menemukan Danau Toba adalah orang Batak, bukan orang Arab ya. Saya lebih yakin itu. Tapi beliau malah sebaliknya ya. Beliau berkata bahwa yang menemukan Danau Toba adalah orang Arab sana. Nah, saudaraku dalam Tuhan, mengenai pernyataan beliau, benar atau tidaknya, silahkan saudara tanggapi sendiri. Terutama saudara-saudara kita yang berlatar belakang suku Batak, ya, yang tinggal di daerah Danau Toba. Mungkin
saudara-saudara kita yang tinggal di daerah Danau Toba lebih paham ya sejarah Danau Toba daripada Ustadz Musa Situmorang. Ya, apa benar Danau Toba ini ditemukan oleh orang Arab atau tidak? Ya, silahkan tulis di kolom komentar dan berikan komentar yang positif, yang membangun, terutama komentar-komentar yang memuliakan nama Tuhan. Ya, saudara-saudara Tuhan, saya sudah panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.